wa fi kitab at-Tirmidzi, di dalam kitab al-Imam Tirmidzi, an Usamah ibn Zaid, dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi thana. Barang siapa yang diperlakukan dengan baik oleh seseorang, kemudian dia berkata, mendoakan kepada orang yang berbuat baik, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fi thana, maka dia telah mencukupi pujiannya, artinya telah bersyukur kepada orang tersebut. La yashkurullah man la yashkur nas, enggak dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita bersyukur kepada manusia, kecuali kita bersyukur juga sama manusia, berterima kasih kepada dia. Makanya kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, biasain tuh kita ngucap jazakallah khair, terima kasih ya, jazakallah khair, itu doa tuh, jazakallah khair tuh artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Begitu, begitu kita doa begitu, malaikat juga bakal ngedoain kita. Makanya biasain, begitu kita diperlakukan dengan baik sama orang, terus kita bilang terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah memberikan kamu kebaikan. Begitu ya, doain, itu doa ya, biasain begitu. Ini biasain, diamalin nih setiap hari, sama siapa aja ketemu, kalau ada yang baik sama kita, jazakallah khair, jazakallah khair, jazakallah khair, biasain lisan kita biar ngedoain orang lain. Makanya kalau orang-orang dulu tuh, mobil khusus para habaib ya, kalau marah, kalau kesel, itu suka ngedoain, Allah yahdik, Allah yahfad, itu doa, semoga Allah memberikan engkau hidayah, semoga Allah menjagamu dari keburukan, itu doa tuh. Kadang-kadang kan kita suka ngeliat begitu ya, ada habaib yang suka kesel, suka apa, Allah yahdik, Allah yahfad, itu bukan ngatain, itu doa itu. Kita bikin kesel nih, kita malah didoain tuh, saking gak mau nyumpahin. Sebab kalau kita nyumpahin, malaikat juga bakal nyumpahin kita. Sumpahan kita belum tentu kabul, tapi kalau sumpahannya malaikat, bakal dikabul.